Assalamualaikum, hai, kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisa K. Setiap minggu Nisa nak ingatkan, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini, jangan lupa tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo Reno 3 dan Oppo Reno 3 Pro. Oppo Reno 3 dilengkapi skrin 6.4 inci AMOLED, dijana chip MediaTek Helio P90, kamera utama 48MP dan kamera swafoto 44MP. Sementara Oppo Reno 3 Pro pula membawakan skrin dengan kadar segar semula 90Hz, dikuasakan chip MediaTek Helio P95, kamera utama 64, 13, 8 dan 2MP serta rakaman swafoto 44 dan 2MP. Di Malaysia, Oppo Reno 3 dijual pada harga RM1,699 dan RM2,399 untuk Oppo Reno 3 Pro. Huawei pula minggu ini memperkenalkan edisi terbaru untuk Huawei P30 yang dinamakan Huawei P30 Pro New Edition. Ia membawakan kemas kini storan 256GB, memori 8GB RAM serta menyokong aplikasi Google Play Store. Buat masa ini, model ini dilancarkan di Jerman terlebih dahulu. Selain itu, Huawei telah mengumumkan penawaran Huawei MateBook X Pro 2020 untuk pasaran tempatan. Ia menggunakan paparan skrin bersaiz 13.9 inci, chip pemprosesan Intel Core i7, Windows 10 Home serta sokongan pengimbas cap jari terbina. Komputer riba ini ditawarkan pada harga RM7,999 sebuah. Bukan itu sahaja, jenama ini juga turut menawarkan dua tablet terbaru untuk pasaran tempatan, iaitu Huawei MatePad dan MatePad T. Kedua-dua peranti ini membawakan sokongan LTE sekaligus memudahkan pengguna untuk mengakses kandungan. Di Malaysia, Huawei MatePad dijual pada harga RM1,399, sementara MatePad T pula pada harga RM599. Bersama-sama pengumuman komputer riba dan tablet, Huawei juga telah membawa masuk telefon pintar Huawei Y5P untuk pasaran tempatan. Ia membawakan spesifikasi asas pertengahan, iaitu chip MediaTek MT6762R dan menggunakan sistem operasi EMUI 10.1. Peranti ini ditawarkan pada harga RM359 sebuah. Honor Malaysia pada minggu ini mula mengacah kehadiran peranti terbaru, iaitu Honor 9X Lite. Ia dijangka akan diperkenalkan dalam masa terdekat. Selain itu, Xiaomi Mi Note 10 Lite kini rasmi dijual untuk pasaran tempatan. Peranti ini dilengkapi skrin 6.47 inci FHD Plus AMOLED, dijana Snapdragon 730G menggunakan sensor utama 64, 8, 5 dan 2MP serta bateri berkapasiti 5260mAh. Peranti ini dijual pada harga RM1,599 sebuah. Xiaomi juga memperkenalkan fon telinga nirwayar yang dinamakan Mi AirDots 2 SE. Fon telinga ini menyokong rangkaian Bluetooth 5.0 dan penawaran bateri sehingga 5 jam. Namun ia dilihat hanya dipasarkan di China sahaja. Pada minggu ini, Redmi Note 9 dan Note 9 Pro telah dilancarkan di Malaysia. Untuk Redmi Note 9, ia ditawarkan pada harga bermula RM649, manakala Note 9 Pro pula dijual pada harga bermula RM1,099 sebuah. Redmi juga dilihat memperkenalkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Redmi K30 Racing Edition. Peranti ini menggunakan chip terbaru daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 768G, kamera utama 64, 8, 5 dan 2MP dan kamera swafoto 20 dan 2MP. Buat masa ini, ia diperkenalkan untuk pasaran China sahaja. Dalam arena komputer riba, Asus Malaysia mengumumkan penawaran komputer riba gaming terbaru mereka, iaitu Asus ROG Zephyrus G15. Peranti ini membawakan skrin 15.6 inci dengan kadar segar semula 144Hz dan dikuasakan CPU AMD Ryzen 7. Ia boleh didapati pada harga RM5,299. Asus juga memperkenalkan dua model terbaru untuk siri komputer riba gaming TUF, iaitu Asus TUF A15 dan TUF A17. Kedua-dua komputer riba ini dikuasakan oleh tiga pilihan CPU AMD Ryzen 4000. Siri ini telah mula dijual pada harga bermula RM3,499 untuk TUF A15 dan TUF A17 pada harga bermula RM4,299. Tidak ketinggalan, Dell turut hadir dengan komputer riba gaming mampu milik yang dinamakan Dell G515. Ia dilengkapi skrin 15 inci dengan pilihan paparan kadar segar semula 60Hz, 144Hz dan 300Hz dan dikuasakan pilihan CPU Intel Core i5 dan i7. Peranti ini boleh mula didapati pada harga bermula RM4,499 bermula 26 Mei kelak.
Dell juga mengumumkan kemas kini untuk Dell XPS 15 dengan komponen terbaru daripada Intel dan Nvidia. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM7,999 untuk konfigurasi mampu milik. Seterusnya, Acer minggu ini membawakan Acer Spin 3 untuk pasaran tempatan. Harga jualan untuk model Intel Core i3 adalah RM2,799, manakala model Intel Core i5 dijual pada harga RM3,299. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Qualcomm kini hadir dengan chip pemprosesan berspesifikasi pertengahan melalui Snapdragon 768G. Ia memfokuskan permua selain menyertakan integrasi sokongan rangkaian 5G. Ia juga hadir dengan kemas kini untuk pemacu GPU baru untuk prestasi lebih baik. Adobe mengumumkan acara Adobe Max akan diadakan secara digital dan percuma untuk semua yang menyertai. Menerusinya, ia akan berkongsi kemas kini terbaru untuk perisian kreativiti serta info dan tips terbaru berkaitan Adobe. Tarikh acara ini berlangsung adalah 19 Oktober sehingga 21 Oktober kelak. Apple minggu ini telah mengambil alih syarikat penstriman realiti maya iaitu NextVR. Mengikut desas-desus, Apple dikatakan mungkin menawarkan kacamata AR dalam beberapa tahun lagi. Facebook pula minggu ini menawarkan perkhidmatan panggilan video telesidang yang dinamakan Messenger Rooms. Dengan ini, ia membolehkan pengguna melakukan panggilan video sehingga 50 orang tanpa had masa dan boleh diakses secara percuma. Setakat ini, ia diperkenalkan secara berperingkat. Pada minggu ini juga, Twitter menyokong siapan semula dengan komen secara setempat. Untuk menggunakannya, pengguna hanya perlu membuka semula aplikasi Twitter pada peranti iOS. Namun, ciri ini belum lagi diperkenalkan untuk pengguna Android. Dalam berita teknologi tempatan, U Mobile hadir dengan promosi khas untuk pelan tanpa had GX50 dan GX68. Kedua-dua pelan ini hadir dengan diskaun sebanyak RM10 sebulan selama 12 bulan, yang mana pelan GX50 dilanggan pada harga RM40 sebulan dan pelan GX68 pada harga RM58 sebulan. Akhir sekali, FamilyMart kini telah mula menyokong pembayaran menggunakan Touch & Go. Dengan ini, pengguna boleh membayar secara nirtunai tanpa menggunakan wang fizikal. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Selamat menjalani ibadah puasa, jaga diri, jaga keselamatan dan duduk di rumah sekiranya tiada keperluan mustahak untuk anda keluar. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!